hari ini kita justru ingin menakar, kalau memang kebutuhan pragmatisnya seorang Prabowo Subianto dan Gibran untuk menjaga sampai dengan 2029, dia butuh itu dan dia akan mengakomodasi. Apa kita bisa berharap ada yang beda dengan 10 tahun kemarin? Gak ada kan? Gak ada. Kalau pakai ilmu politik, itu yang disebut dengan fenomena politik kartel. Politik kartel itu adalah bagaimana persaingan itu diciptakan hanya sesaat. Ya, terjadi hanya jelang pilpres, tapi pasca pilpres saling berangkulan. Ya, tujuannya memang rekonsiliasi. Tujuannya satu, dia meniadakan semua konfrontasi dan persaingan. Yes. Dan mendistribusi semua kekuasaan politik dan ekonomi kepada rival-rival politiknya. Yang penting, aman. Semua partai sama-sama hidup dan seiring dan berjalan. Itu fenomena politik kartel. Wah, itu banyak sudah ditulis oleh banyak ilmuwan di luar ataupun di dalam. Jadi ada kecenderungan di kita semacam itu, Pak. Jadi untuk menghidupi keluarga politiknya masing-masing, sharing power itu akan diberikan secara merata.